نستعين على وحيد المتين وصلى الله وسلم على أسرار الأنبياء والمرسلين سيدنا وعلينا وشفعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك إنا عبدتنا إنك أنت الغني الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الإمام أبو محمد بن محمد بن محمد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى: ثم علم أن تصوف له خصلته. Kemudian ketahuilah anna tasawufa, bahwa tasawuf itu lahu khoslatani, baginya mempunyai dua perkara. Al-istiqomatu ma'allahi ta'ala wa subunu anil khalqi. Yang pertama adalah istiqomah bersama Allah Ta'ala. Istiqomah bersama Allah Ta'ala maksudnya menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Menjalankan perintah Allah baik yang wajib maupun sunnah. Menjauhkan larangan Allah baik yang haram maupun yang makruh. Istiqomah. Bahkan hal-hal sesuatu yang sebenarnya enggak apa-apa tapi karena ditakutkan akan terkena apa-apa maka ditinggalkan. Diistiqomah. Terus dia laksanakan perintah Allah baik yang wajib maupun yang sunnah kerja. Larangan Allah pun dia tinggalin baik yang haram maupun yang makruh. Enggak mau dia melakukan yang haram walaupun kecil, walaupun sedikit. Istiqomah. Ujian sudah pasti ada. Orang cela, orang hina, melaksanakan perintah Allah, jauhin larangan Allah, sudah pasti ada. Enggak ada yang enggak ada ujian, pasti ada ujian. Walaupun dalam kondisi apapun terus istiqomah. Pertama, kedua, wasukunu anil khalqi, dan diem, maksudnya menjauh anil khalqi, daripada makhluk. Jangan banyak bergaul sama makhluk. Jauh sama makhluk. Andai kata bergaul, badannya doang bergaul tapi hatinya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Uzlah. Uzlah ada dua, ada uzlah zahir, ada uzlah batin. Uzlah zahir dia pergi ke satu tempat atau dia berada di satu tempat tidak ada orang. Jauh daripada orang-orang. Dia berada di satu tempat dalam kesunyian. Itu namanya uzlah secara zahir. Yang kedua, uzlah batin. Dia bergaul sama orang-orang. Dia bermasyarakat, dia berinteraksi, tapi hatinya enggak bersama orang-orang, tapi bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya uzlah ya, batin. Kayak kita seperti ini. Usahakan walaupun kita seperti ini bergaul dengan masyarakat, tapi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat Allah. Zikirnya enggak pernah lepas. Kalau kita berada di dalam keramaian, zikir khufinya enggak pernah lepas, terus ingat sama Allah. Allahu Allah, Allahu Allah. Hatinya selalu berpaut kepada Allah walaupun tubuhnya berdekatan dengan manusia. Itu namanya uzlahnya secara batin. Kayak kita di sini kan begitu. Kalau kita pergi ke gunung, ntar anak bini kita mau kasih makan apaan gitu.
Nah, kita usahakan secara batin kita beruzlah. Walaupun diri kita bersama orang-orang, banyak orang bergaul, tapi hati kita kepada Allah. Terus berzikir kepada Allah. Badan kita beraktivitas setiap hari, bertemu dengan banyak orang, tapi hati kita konsentrasi kepada Allah. Faman istaqoma ma'allahi azza wa jalla, maka siapa saja yang istiqomah bersama Allah azza wa jalla, wa ahsana khuluqahu binasi, dan dia memperbaiki akhlaknya kepada manusia. Ya, jadi tadi sukunu anil khalqi juga maknanya bisa, ya, maknanya apa? Diam dari makhluk, berakhlak yang baik. Ya. Wa ahsana khuluquhu bin nasi, dan dia memperbaiki akhlaknya kepada manusia. Wa amalahum bil ilmi, dan dia bermuamalah kepada manusia bil ilmi, dengan ilim. Fa huwa sufi, dia adalah sufi. Dia adalah seorang ahli tasawuf. Jadi dua yang harus kita perhatikan kalau kita ingin jadi seorang sufi. Yang pertama, istiqomah kepada Allah Azza wa Jalla, yakni istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Istiqomah dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang haram maupun yang makruh. Dan tambahin lagi, tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya enggak ada apa-apa, tapi dikhawatirkan ada apa-apa, ditinggalkan. Istiqomah dalam melakukan itu semua. Terus, jangan coba-coba, cobain. Kayak orang-orang cobain begini, jangan. Terus aja istiqomah. Katakan walaupun panas, walaupun hujan, bahasanya begitu. Dalam ujian sebagaimanapun juga, terus aja kita istiqomah. Orang-orang begini, orang-orang begitu, kita enggak. Kita istiqomah terus. Kedua, ya, kita berakhlak mulia kepada orang-orang. Yang kedua, berbuat baik kepada manusia. Dan hilim. Memang sifat hilim ini ketika kita bergaul kepada manusia adalah sifat yang wajib kita miliki. Kenapa? Tidak ada yang terhindar, yang bisa berhindar, bila mana ketika kita bergaul kepada manusia, tidak ada yang mencela. Itu enggak ada. Pasti ada yang mencela. Sebaik apapun dia, semulia apapun dia, pasti ada yang mencela. Nah, kita harus memiliki sifat hilim. Hilim itu sifat yang kalau dicela, dia berbuat baik. Dia dijahatin, dia berbuat baik. Ini namanya hilim. Jadi bukan hanya sekedar sabar. Ya, dicela sabar aja. Dicela sabar aja, diam. Tapi kalau hilim dibalas dengan kebaikan. Orang enggak bagi dia, dia bagi. Hilim. Orang kagak bawain, ya, apa makanan, dia bawain kepadanya. Hilim. Ini sifat hilim ketika kita berada di masyarakat adalah sifat yang wajib, enggak boleh enggak untuk kita miliki. Nah, kalau dia istiqomah melakukan ini, istiqomah melaksanakan segala perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, istiqomah meninggalkan larangan Allah, baik yang haram maupun yang makruh, dan lebih tinggi lagi, dia tidak melakukan sesuatu yang enggak ada apa-apanya, tapi karena takut ada apa-apanya, ditinggalkan, istiqomah itu. Kedua, dia istiqomah berbuat kepada, ya, istiqomah berbuat baik kepada manusia, bermuamalah kepada manusia dengan memakai sifat hilim. Orang cela dia baik, orang hina dia baik, orang rendahkan dia baik, enggak pernah membalas, bahkan dibalas dengan senyum, bahkan dikasih makanan.
kalau memang memungkinkan. Orang yang seperti ini terus-menerus dia istiqomah melaksanakannya, fahuwa sufiyun, dia sufi. Sifat hilim, betapa mulianya sifat hilim ini, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kadal halimu ayyakuna nabiyan. Hampir saja orang hilim ini nabi. Betapa tidak? Kenapa? Karena dia dijahatin, dia berbuat baik. Dicela, dia berbuat baik. Kan kagak gampang, kita hanya memeraja ya. Kita dihina, kita direndahkan, kita berbuat baik, masya Allah. Siapa itu mulianya? Pantas Nabi mengatakan begitu, hampir saja seorang yang ilim itu nabi. Hampir saja seorang yang ilim itu nabi. Berarti kalau bukan nabi apaan? Di bawah nabi apa namanya? Wali. Itu orang ilim wali. Kenapa? Karena berat. Kenapa? Karena orang umumnya, sifat manusia pada dasarnya umumnya, tabiat pada umumnya adalah, tabiat pada umumnya kalau dibaikin dia baik, kalau dijahatin dia jahat. Itu umum tabiat. Tapi dia di luar keumuman, namanya khariqul adah, hal yang luar biasa, merobek adat, hal yang luar biasa. Itulah sifat daripada sifat waliullah. Nah, kalau pengen jadi wali gitu, jangan dikit-dikit cabut golok, dikit cabut golok. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Enggak jadi wali atau begitu. Iya, wali. Wali murid. Marah mulu belum menjadi wali. Kecuali yang Allah marah. Jadi marah kalau Allah marah. Nah, benci kalau Allah benci. Cinta kalau Allah cinta. Nah, ini juga sifat yang mulia. Jangan sampai Allah benci, Allah marah, kita cinta. Jangan sampai. Ada kemaksiatan depan rumah kita, kita diam aja, enggak apa-apa. Senyum aja kita, silakan, enggak apa-apa. Kita masing-masing aja. Enggak boleh. Nih, kayak abang, umpama nih, ya. Abang benci sama orang, ya. Kemudian istri senang, kesel enggak istri kita? Kita, masya Allah, kesel banget kita. Sonola, sonola, sonola. Kenapa? Karena kita tidak menselaraskan cinta, tidak menselaraskan benci. Maka ketika kita menselaraskan cinta kepada Allah dan menselaraskan benci kepada Allah, artinya Allah cinta, kita cinta. Allah benci, kita benci. Akan menimbulkan cinta. Nah, ini maknanya mengandung banyak sekali. Ada. Itu kalau pengen jadi sufi begitu. Famanis taqoma ma Allah azza wa jalla wa ahsana khuluquhu bin nasi wa amalahum bil hilmi fahuwa sufiyun. Nah, kan untuk menimbulkan istiqomah dalam ibadah, untuk menimbulkan mampu berbuat baik, mampu bersifat sabar, mampu bersifat hilim, ini yang menjadi persoalan. Kita umumnya kan ketika diapain, dicela sama orang, merah enggak?
Itu tuh kesel enggak? Kesel. Itu pangkalnya di mana? Pangkalnya di hati. Pangkalnya di hati. Maka hatinya harus diobatin. Jelas obatnya kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah akan tenang hatinya. Makna tenang itu banyak. Ya. Enggak marah-marah kan tenang namanya. Banyak zikir. Insyaallah enggak marah-marah. Ya. Senang, tenang. Orang kalau senang, tenang. Zikir. Banyak lagi. Ya. Dengan kita berzikir akan melahirkan sifat-sifat mulia. Banyakin zikir. Paling kagak jangan sampai ditinggal zikir habis sembahyang. Jangan zikir jangan habis sembahyang langsung pergi. Dan penuh dengan hayati, dengan merenungkan ketika kita berzikir kepada Allah. Umpama kita zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita ngerti artinya subhanallah. Jangan mulutnya bilang subhanallah, hatinya ngayap kemana-mana. Harus penuh kayak hayat, perenungan. Subhanallah, 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 subhanallah. Hatinya nyamber ke Allah. Allah, 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 Allah. Kayak bapak dulu masih anak muda, sebut nama kekasih bapak, ingat orangnya enggak? Ingat ya? Namanya siapa om bapak? Sebut orangnya. Ingat orangnya langsung. Ini zikir Allah, sebut Allah, ingat langsung Allah. Harusnya begitu. Ini lupa sama Allah ya. Usahakan begitu. Ketika kita sebut Allah, ingat Allahnya. Sebut Allahnya, ingat Allahnya. Sebut Allahnya, ingat Allahnya. Berarti ketika kita sebut nama seseorang, ya, kita enggak ingat seseorang itu, berarti kita enggak cinta. Begitu pula kita bila mana menyebut Allah tapi kita enggak ingat sama Allah, berarti kita enggak belum cinta. Survei membuktikan. Nah, kita berusaha. Ketika kita zikir, ingat Allah. Zikir, ingat Allah. Tapi jangan berhenti zikir kalau kita belum mampu untuk mengingat Allah. Terus aja berzikir. Karena lebih bahaya kita tidak berzikir sama sekali daripada kita berzikir kita enggak ingat sama Allah. Terus aja berzikir kepada Allah walaupun kita enggak bisa ingat. Mudah-mudahan ya dengan istiqomahnya kita nanti akan ditingkatkan oleh Allah, tingkatkan oleh Allah, tingkatkan oleh Allah. Wal istiqomatu ayat dia hazan nafsihi ala amri laitan. Dan istiqomah itu adalah ayat dia, yaitu bahwa dia menebus, maksudnya melepaskan, hazza nafsihi akan bagian nafsunya, ala amrillahi ta'ala, demi untuk memenuhi, ya, atas demi, ya, memenuhi perintah Allah ta'ala, ya. Jadi dia menebus atau melepas nafsunya, dia lepas nafsunya. Jadi istiqomah itu dia lepas nafsu, bagian nafsunya, dia lepas bagian nafsunya untuk memenuhi melaksanakan perintah Allah.
Nafsunya pengen A, ilangin. Karena ada perintah Allah, turutin perintah Allah. Istiqomah. Wa husnul khuluqi ma'an nasi. Dan istiqomah itu bagus berakhlak kepada manusia. Akhlak kita bagus sama manusia, sekalipun ama musuh kita. Maksudnya sekalipun ama orang yang musuhin kita. Kita jangan ada musuh, Pak. Musuh kita cuma satu, setan. Kita jangan ada musuh. Jangan pernah kita musuhin orang, jangan pernah. Sekalipun dia mencela, menghina, merendahkan kita. Ini kalau ada orang musuhin kita, kita berbuat baik sama dia. Alla tuhmilan nasa, yaitu bahwa tidak engkau bebani manusia, ala muradi nafsika, atas yang dikehendaki diri engkau. Kita maunya begini, kita maunya begitu, kita maunya begini begitu. Dia enggak mau apa yang kita inginkan, jangan kita paksa. Itu akhlak. Jadi kalau kita maksa, berarti akhlak kita enggak bagus. Kita enggak hilim berarti di situ. Kita enggak punya sifat hilim. Kita enggak punya modal untuk jadi seorang waliullah. Ikutin aja maunya dia apa. Guru ngaji berhenti dulu, siap. Jangan, ya. Guru ngaji berhenti dulu, wah besok jangan ngaji lagi. Jangan begitu. Ikutin aja. Namanya ya orang baru segitu dia tingkatnya doyan ngajinya baru segitu, ikutin aja. Jangan ngambek, jangan. Kita enggak bisa menuruti memaksa orang, enggak bisa. Ini hilim itu. Bal tuhmilu, bal tuhmila nafsaka ala muradihim. Bahkan engkau bebani diri engkau atas yang dikehendaki mereka. Kalau bisa, bahkan ini kita turutin apa yang mereka inginkan. Malam yukhalifun syara'a. Malam yukhalifun syara'a. Semasa, selama mereka tidak menyalahi syariat. Sepanjang tidak menyalahi syariat, turutin. Walaupun bagian nafsu kita enggak dapat. Kita di situ enggak dapat. Dia dapat. Sekalipun begitu, kita ikuti. Kita kan hawanya pengen turutin kita aja, ya. Kita pengen begini, masih begini pokoknya. Udah, diam aja. Ya. Itu nafsu. Nah, kalau kita sifatnya seperti itu, kita enggak punya modal untuk jadi sufi. Ya. Berarti kita enggak punya modal untuk jadi sufi. Kalau pengen jadi sufi, hilim. Hilim. Sabar. Di atasnya sabar, hilim. Berbuat baik sama orang. Jadi ikutin sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, stop. Summa innaka, kemudian sesungguhnya engkau, sa'altani, engkau bertanya kepadaku, anil ubudiyati, tentang ubudiyah. Wahya salah satu asya, dan yaitu ada tiga perkara. Ubudiyah itu kehambaan kepada Allah. Ahaduha, pertama, muhafazatu amri syar'i, menjaga perkara syariat. Nih, ubudiyah. Jadi orang akan bersifat, dianggap bersifat ubudiyah. Orang akan dianggap orang itu adalah abdun.
akan dianggap abdul, hamba. Sama orang akan dianggap murid. Ya. Sama orang akan dianggap anak kalau dia itu menyesuaikan sifat-sifatnya itu. Orang akan dianggap anak kalau dia memakai sifat-sifat anak. Anak itu harus patuh, nurut sama orang tua, hormat sama orang tua, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Maka ketika ada seorang anak ngelawan orang tua, belum jadi anak yang benar. Murid, ya, menjadi benar-benar murid. Kalau murid enggak patuh sama gurunya, ngelawan sama gurunya, zahiran wa batinan, belum jadi murid. Ya, budak, belum jadi budak. Kalau budak itu enggak patuh, enggak turut sama tuannya. Sama hamba. Seorang hamba, abdun, abdullah, belum jadi hamba kalau masih ngelawan. Ini haram, kerjain. Ya. Ini dilarang, harus dikerjain. Ini wajib, tinggalin. Ya. Ini makruh, masih demen banget. Belum jadi abdun seutuhnya. Baru tibang nama aja. Nah, kalau kita kepengen menjadi abdun abdullah, benar-benar abdullah, pengen menjadi hamba Allah, maka apa? Ya, muhafazatu amri syar'i, selalu menjaga perintah syariat. Baru ya nanti akan jadi abdul. Kata agama, kata Allah, ini haram, tinggalin. Ini makruh, tinggalin. Ini ya wajib, kerjain. Ini sunnah, kerjain. Abdun. Kedua, wasaniha yang kedua, ar-ridha bil qada'i wal qadari wa qismatillahi ta'ala. Ridha dengan qada dan qadar dan bagian Allah Ta'ala. Ini abdun. Kalau ada orang enggak ridha dengan qada Allah, belum jadi abdun. Dikasih rezeki yang kagak banyak, marah-marah. Ya. Rumah masih ngontrak aja, marah-marah. Belum jadi abdun nih. Sabar. Ya. Ya. Bini pengen cakep aja, pengen cantik aja, muda kayak begitu. Kayak ente ganteng aja kan. Maunya yang cakep aja. Marah-marah, pengen cari lagi yang cakep. Belum jadi abdun. Terima aja. Padahal istrinya sudah taat, istrinya sudah ya patuh. Ini kan terima, udah terima. Rumah apa mobil pengen yang bagus aja. Padahal udah ada. Enggak ridho dia, pengennya yang cakep. Padahal udah ada. Semuanya pengen yang cakep-cakep semua. Nah, ini berarti dia enggak ridho, belum jadi abdu. Kalau ada sih enggak apa-apa, ini enggak ada, dicari-cari. Dalam rangka syukur kepada nikmat Allah. Badan sakit mulu, ya. Marah-marah, ya Allah, aku kan sudah ibadah ini. Marah-marah, berarti dia belum jadi abdun. Enggak ridho. Ya mudah-mudahan kita sehat terus ya, amin ya Allah. Nah, kita harus ya, banyak ridho kepada Allah kalau kita ingin jadi abdun. Ya. Ini yang paling susah memang nih, kadang kita susah menerima takdirullah, qadarullah. Sembuh babanya, emaknya lagi masuk rumah sakit terus sepanjang tahun, kagak pernah
sehat semua. Ada selang sedikit aja. Subhanallah, sampai dijemput dengan kematian. Meninggal istri emaknya dulu, baru bapaknya. Subhanallah. Itu saya saksikan orang ada seperti itu. Itu adalah ujian dari Allah untuk menjadi seorang abdun, benar-benar abdun. Diuji seperti itu. Itu sakitnya bukan sebentar, seminggu, bukan, bisa berbulan-bulan. Enggak pernah itu berhenti. Jadi kalau babanya sakit, ntar emaknya, kalau babanya sehat, ntar babanya sakit. Terus ter anaknya, pertama dari anaknya dulu, terus sampai setahunan sembuh, babanya sakit, emaknya sakit, sembuh, babanya sakit, sembuh lagi, ganti emaknya sakit, terus sampai meninggal dunia. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian kehambaan. Ridho apa enggak? Qadarullah, takdirullah. Akhirnya sampai meninggal dunia. Masya Allah, luar biasa. Itu diuji kita, ridho apa enggak? Nah, kita kalau pengen jadi abdun, ridho. Ya mudah-mudahan kita enggak diuji yang kayak begitu ya. Ya, mudah-mudahan badan kita, ruhani kita sehat semua, keluarga kita sehat semua. Ya, enggak kita belum tentu kuat yang seperti itu. Ya, jangan pernah kita nantang, ya, takut ntar diuji. Kita pasrahkan saja kepada Allah. Dan kita minta sama Allah supaya kita dikasih ya sehat, ya, rizki yang cukup, ya, badan yang sehat, ya. Wasahli suha, yang ketiga, tarku ridho nafsika fitolabi ridho Allah. Yang ketiga, meninggalkan ridho nafsu engkau di dalam menuntut ridho Allah Ta'ala. Ridho nafsu kita tinggalin untuk menuntut ridho Allah. Ini untuk menjadi abdullah, menjadi hamba Allah. Nafsu kita pengen begini, ya. Nafsu kita pengen begini, tapi ridho Allah pengen begini. Ridho Allah yang kita kejar. Ridho Allah kita kejar. Kita umpama nabung di bank anu besar, ya. Bunganya kalau di bank anu, bank syariah, enggak ada bagi-bagi bunga. Nafsu kita pengennya yang banyak bunga, tinggalin. Ya. Kejar yang syariah. Itu kita sedang berusaha jadi abdullah. Wasa'altani anit tawakkuli. Sampai sini dulu dah. Wallahu a'lam bishawab.